Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Sabir Azri. Okey, saya kongsikan lagi ke banyak punya ramai pemanah-pemanah baru kita yang bertanyakan soalan-soalan yang memang payah nak jawab. Lepas ni terus aku bagi tahu. Okey, link masuk sini, masuk YouTube, senang habis cerita. Okey. Keperluan selalunya bagi yang pemanah-pemanah tradisional ni, selalunya dia akan tanya apakah istilah-istilah barang yang ada ni untuk pakai dekat bow ni, apa benda yang perlu kita ada. Okey, in terms of safety, saya bagi tahu satu persatu. Kita pergi pada tradisional dulu. Ini dia panggil arrow glove. Dia macam ni, arrow glove. Ada yang jenis macam ni, ada yang macam-macam lah. Ni sekarang macam-macam orang buat. Ini jenis kulit ni, macam-macam jenis orang buat. Okey, untuk make sure kita letak, dia ganti arrow rest lah. Untuk yang modern pakai arrow rest kan. Okey, dia ganti untuk yang arrow rest. So arrow kita akan letak atas ni untuk protect daripada tangan kita ni terluka. Okey. Daripada yang dah hero tak payah pakai tu tak apa. Carry on. Asal guang lah. Okey. Pada yang baru itu dipanggil arrow glove. Okey, ini dipanggil thumb guard. Thumb guard. Siapa yang main thumb? Okey, thumb guard ini juga kulit. Ini pun dibuat dan tempat khas. Ada juga jenis thumb guard hanya untuk masuk kat sini. Jari ni saja, kulit tu kat sini je lah. Okay, ada satu lagi dia panggil thumb ring, daripada tanduk, daripada silver, daripada brass, macam-macam. Okay, so terpulang pada masing-masing yang paling sesuai nak pakai. Tapi saya hanya ajarkan basic dan asas ni saja. Okay, ni thumb guard kulit. Okay, yang ini untuk yang traditional juga dia panggil three finger. Siapa yang main Mediterranean? Ha, ingat pun. Dah masuk beberapa video pun aku teringat. Okey, Mediterranean ataupun three finger. Okey, ini dia punya ni. Ini pun jenis kulit. Selalunya yang three finger ni memang jenis kulit lah. Okey, bagi tahu dulu kepada siapa yang main game modern yang masuk di dalam 6 apa semua, ini tidak dibenarkan ya. Dia hanya boleh pakai finger tap saja. Yang ini tidak dibenarkan. Jangan pandai-pandai pula pakai. Okey, memang tak pasal-pasal kena keluar padang. Tak pun kena pakai jari. Ataupun tak boleh pakai sebab dia tak bagi. Kalau tak ada protection, tak bagi. Okey. Yang itu satu. Kemudian yang satu lagi yang selalu digunakan oleh semua yang baru pun semua ni. Okey. Ini dipanggil arm guard. Ini yang biasa punya. Saya tunjuk modern ataupun budak-budak ataupun adik-adik, kakak-kakak apa semua. Mana yang takut apa ni, dia kena pakai lah. So dia akan letak di sini. Dia macam tu. Yang besar ni kat belakang, yang kecil ni kat depan. Okay. Tujuan ni, arm guard ni adalah untuk mengelakkan daripada string slap. So selalunya string bila kita lepaskan tu, dia akan slap, dia akan pukul ni. Sakit oh, sikit-sikit. Kena pounder 50, oh nangis. Yang buat mek. Okay, so dia panggil arm guard. Arm guard ni ada dua jenis lah. Satu yang kulit untuk orang yang tradisional ataupun yang modern. Orang apa modern pun nak pakai tradisional punya yang kulit pun tak apa, yang vice versa lah korang boleh pakai. Yang ni nak protect kan, nak protect kita punya apa ni. Dia ada harga macam-macam harga lah. Dia murah, dia mahal, 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 mahal gila-gila pun ada kan. Alright, itu arm guard. Okay, basicnya untuk orang yang main recurve, dia pakai ni. Dia panggil finger tap. Okay, ini finger tap. Finger tap ada dua jenis. Satu finger tap recurve, satu lagi finger tap bevel. Okay. Dia sebenarnya sama, lebih kurang. Tapi entah, nak buat jual pun. Tap apa ni, satu finger tap recurve lain, bevel lain. Padahal finger tap ya. Okay. Beza dia ialah ini. Yang ini, beza dia. Kalau finger tap thread, finger tap untuk bevel, dia tak ada, dia cantum sekali semua. Okay, tu je beza dia. Alright, dia pakai dia macam ni lah. Macam ni, dan ini belok. Ini yang murah ni yang saya tunjuk ni. Ada juga yang jenis mahal. Okay, accessories dia. Finger tap, three fingers, arm guard, thumb guard, arrow glove. Tu basic-basic dia lah. Arm guard apa semua. Okay, so ada apa-apa lagi soalan apa benda ni, tolonglah tengok. Banyak lagi orang yang ni akan ada ni. Saya semua bagi asas saja. Okey, benda-benda ni yang perlu kita tahulah. Okey. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.